Untuk Sky Garden, kita sudah memapping, ya, ribuan orang tiap hari memakai di sana secara bebas. Ini menjadi keseriusan dari kami BNN, Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Kapolda. Dan tidak menutup kemungkinan lagi juga ada tempat-tempat lain, ya, di daerah sekitar Medan ini yang memakai narkoba, ya, terang-terangan, ya, di daerah Denai, Jermal sana juga, ya, ada yang sebagai bandar juga, ribuan orang setiap hari menggunakan narkotika jenis sabu, ya, secara terang-terangan. Ini menjadi atensi kami sama Bapak Kapolda juga. Nanti kami akan bersama-sama Bapak Pangdam, Bapak Gubernur akan kita razia, ya, secara masif. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah ini nantinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Medan ini, ya, Sumatera Utara dan Kota Medan. Karena ratusan ribu bahkan jutaan, ya, kita ini angka prevalensi kita paling tinggi se-Indonesia, ranking 1, jumlahnya 1 juta lebih dari jumlah penduduk hampir 15 juta.